Assalamualaikum Mas Bro, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun Anda berada Mas Bro, hari ini casting di spot Bebulan Dam Hijau Tanjung Priok nih. Bareng teman-teman subscriber semua nih, banyak nih rombongan hari ini orang 6. Dan tidak lupa juga yang saya culik ada Bang Ivan Smell Fishing. Biasa saya diajakin pakai perahu ngapung. Nah, kita culik hari ini ya, untuk diajarin casting dari darat. Dan Mas Bro, nih teman-teman kami yang dari jauh. Nah, pada nyebar tuh nyari target masing-masing Mas Bro. Oke. Full casting hari ini Mas Bro. Ada umpan mino, soflur, dan ada beberapa nanti pakai udang ya. Jadi tadi di potis dan kami berangkat dari Kresek. Ya. Karena orang 6, satu orang kena ongkos 20.000 untuk sekali jalan dan 40.000 untuk PP. Terima kasih Mas Bro yang sudah selalu support saya. Mancing lagi. Mau coba nanjak ke atas Mas Bro yang spot ada kapunya. Ada beberapa temen nih lagi casting barak kuda. Umpan pakai belut Mas Bro. Bang, lihat umpannya Bang. Waduh, ini sih target babon nih. Pakai belut Mas Bro. Mau nyari balak kuda. Aku mundur sih Erana ya, enggak sih. Pakai mino 7 gram Mas Bro. Merah putih ini biasanya andalan. Dan ada beberapa udang saya kantongin. Terus soflur biasa pakai ikan mas. Hari ini nyobain pakai umpan yang berbeda. Ini ada teman-teman juga yang udah mulai casting. Ada? Belum. Saya nyebrang duluan ya. Nyebrang duluan. Agak sedikit licin Mas Bro nyebrang di sini, mesti hati-hati. Aduh. Licin banget. Nggak patah kan? Rela saya yang patah. Aduh Mas Bro, hancur reelnya, patah ke preset tadi tuh, memang licin, udah fatal akibatnya nih. Ingat zaman saya dulu kecil mancingnya nih pakai lempolong kayak gini Mas Bro. Kita lanjut mancing Mas Bro pakai botol nih, kita seret-seretan main casting umpannya udang. Ini zaman kecil saya begini nih Mas Bro, pakai bambu, pakai ini udah lemparin gini, di seret-seret. Di luar juga bisa Mas Bro, di spot Priok ini keren banget. Strike Mas Bro, strike, ada tuh agak repot. Mang, hey, strike, hey. Akhirnya strike juga nih Mas Bro, pakai trompolong apa ini? Oh, ikan tuh, emang agak ribet, nggak seenak pakai gulungan ya, Mas Bro. Hey! Hah? Kenapa? Udang. Iya lah pakai soflur, mana enak pakai gini, nggak bisa. Oh. Akhirnya pakai apa harinya? Golda. Pakai Golda. Widih, gator lu. Mantap. Jangan dideketin, nyungsep ke lubang itu nanti. Nyungsep ke lubang kalau dideketin gitu mah. Udah, kendorin dulu. Kendorin. Nah, naik.
naik, mantap akhirnya. Yang kita racunin Mas Bro akhirnya berhasil. Biar sering-sering main di pinggiran Mas Bro. Lebih gede kapunya. Tadi sempat ngocel sekali dia. Baru aja saya mati. Akhirnya kena juga nih Mas Bro. Smell fishing nih, kita racunin dari pinggir. Jadi selama mancing ini pakainya udang, terus dia penasaran pakai mino. Akhirnya bisa strike juga. Oke. Biasanya nih bukan cuma satu nih. Biasanya sih ada temen-temennya juga. Kita akalin Mas Bro. Dia lagi bingung nyari tempat. Ikan saya tadi saya tinggalin di jalanan. Ada yang makan. Ini wah. Tompel. Asik. Dua ekor. Bungkus. Yang tadi mana di situ tuh? Mau diambil enggak? Bentar. Oke, Mas Bro. Bang, ngaso dulu ngapa, Bang? Maghrib ini ngaso. Oke, Mas Bro, lanjut lagi ini. Tadi habis istirahat ngaso. Nah, masih pakai udang, Mas Bro, karena ya sedikit repot. Oke, Mas Bro. Mancing lagi kita. Rame-ramenya nih, Mas Bro, habis maghrib gini, gelap-gelap begini. Sayangnya saya nggak bisa lempar jauh, Mas Bro. Cuman diseret-seret di pinggiran akhirnya. Dibikin gelap Mas Bro, soalnya kalau terang agak susah strike-nya Mas Bro ya. Nanti kalau strike dikabarin. Di pinggir-pinggir aja Mas Bro. Kusut. Sedikit repot nih. Biasa pakai reel. Pakai gulungan gini sedikit repot. Gak apa-apa. Yang penting masih bisa mancing. Disambar baru mau ganti minum. Naik dong, langsung lempar sini. Mantap. Mas, enaknya Mas ganti minum. Mantap ya. Jangan berangkat sendiri besok kalau udah tahu tempatnya. Siap. Ajakin saya dong. Mantap. Di kawan juga di belakang nih ada stek juga satu. Kapu pakai udang dan ini masih setia pakai mino Mas Bro, katanya ada sensasi tersendiri dan kepuasan tersendiri untuk casting menggunakan mino. Berapa gram ini Mang? Gramnya sih nggak tahu nih. Kira-kira? Ini. Hasilnya, gede, mantap, gede-gede hari ini. Lah, rancangan mundi? Rancangannya rata dong. Aduh, pakai itu mah putus Mas Bro, sayang. Strike lagi Mas Bro, strike lagi. Kerapu maning. Cari Mas Bro, strike-nya enggak dari awal nih pokoknya mah. Lemparnya jebol meneh loh iku, Bro. Meneh Ipan mah wis jebol loro kok gede-gede lagi. Pas nang pinggiran langsung blobos kabeh. Tang kan? Oke, tang nggih. Bisa. Mantep Mas Bro. Ceritanya strike ini Mas Bro, cuma juga nyangkut ini. Mesti sabar nih. Enggak ribet nih kalau enggak pakai reel. Biasa pakai reel. Terus enggak pakai reel, ribetnya luar biasa. Mana dibawa ke tengah lagi dari pinggir. Strike lagi nih Mas Bro. Masih banjir-banjiran tapi masih ada strike Mas Bro, makin tinggi ikannya. Noh. Masih sia-sia jorat patah. Ya sia-sia mah, enggak sia-sia gimana? Emang murah. Mantap nih Mas Bro. Ikan enggak, woi. Dan ikan dan pakai cumi. Udah biarin aja sih.
biarin aja lepas. Lari udah. Lari ya? Iya, mau buat apa? Mantap Mas Bro tuh, strike lagi. Ikan kerapu. Masih pakai udang Mas Bro, sayang kamera telat nih. Soalnya kanan kiri tangannya repot nih, nggak bisa naikin ikan nih, kalau mau mencet kamera susah. Karena pakai botol. Alhamdulillah masih ada strike kerapu. Tadi sempat dapat kerapu 2 tadi sama smell fishing, kayak jatuh pasti kayak jebol. Masih ada cinta mang. Rancangan mana Dan? Woi, babon kawan kita nih dapatnya nih. Sekalian dibawa tuh. Gede tenan. Gede loh. Ini punya saya tadi itu Mas, yang kuat Mas. Emang iya. Mantap tuh. Bawa sekalian tuh. Yang boncos. Yang boncos. Trek. Tunggu-tunggu. Strike Mas Bro. Angkatlah buruan, nanti botol itu. Widih. Mino baru tuh. Mantap. Oh, Mino giol-giol nih. Mantap Mas Bro. Minyak yang tadi mana? Minyak yang sore tadi mana? Udah itu nyangkut, hilang. Saya ganti pakai nyajen dong berarti. Nyajen. Nyajen mino. Nyajen ini dapat 60.000. Hilang. Apalah ntar kita beli lagi. Emang kalau kayak tiga ini kemana-mana nyusupnya ya. Diperhub. Mantap Mas. Angkat dong. Hihi. Sip, bungkus. Oke. Udang terakhir tadi Mas Bro udah habis tuh. Dapat kerapu kecil. Udang terakhir dapat kerapu kecil. Ini diganti mino. Diganti mino Mas Bro 5 gram. Tadi udang terakhir dapat kerapu kecil banget. Rilis Mas Bro. Dirilis Mas Bro. Cus. Cobain casting Mas Bro. Pakai mino. Pakai mino. Langsung tuk, langsung strike. Oh. Pakai warna hijau. Hijau ren. Mana Dandi? Saya buang lagi nih ikan. Ih, ini umpan nih. Makan apa? Serinding. Bro, pelaris nih pakai mino. Udangnya habis Mas Bro. Namanya juga spot nih, banyak memang banyak ikannya sebenarnya nih. Mau pakai umpan apa aja juga sakti. Hasilnya Mas Bro malam ini istimewa. Kerapu tompel satu tompel. Udah. Beres-beres dan balik kanan, tinggal nunggu jemputan Mas Bro. Masih gelap aja. Waktunya balik kanan Mas Bro, jemputan udah nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh.